Jadi sebenarnya itu karena ini bekas laka ya. Jadi apa namanya, memang sudah banyak yang patah. Sebenarnya itu bukanya itu dari sini ya. Nah, ini ditekan aja biar ini keluar. Karena ini sudah ada banyak yang patah ya. Lanjut. Ini memang bekas laka. Seharusnya itu seperti ini. Knobnya, klipnya itu seperti ini. Karena ini sudah banyak yang patah. Jadi kunciannya itu 1, 2, 3, 4 kanan kiri. Di sini 1, sini 2. Nah, bukanya harus pakai 2 obeng minus, obeng min 2 ya. Jadi harus pakai 2 obeng itu untuk menekan yang sini. Ini ujungnya sini itu biar keluar. Setelah ini gearnya kita lepas ya, kita lepas bumpernya. Ini contoh ya, jadi karena ini tuh bekas sudah pernah laka ya, jadi nih, ini tuh sebenarnya knobnya ada di sini. Ini ditarik begini, ini ditekan ya, yang ini penguncinya ini ada di sini. Ini penguncinya di tekan ke bawah baru bisa ke atas. Nah, ini bisa keluar. Nah, ini harus dilepas dulu ini. Ini dilepas ya, lalu upper fendernya juga dilepas. Kunciannya di sini semua. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, ini bekasnya apa namanya? Patah ini ya, dilem. Harusnya ini dilepas dulu. Sama kanan kiri sama. Untuk buka bumpernya, jadi supaya kita nggak ngelepas ban, ini posisi setirnya diiringkan dulu supaya kita bisa buka baut yang ada di upper fendernya. Jadi begitu. Ini knobnya ada satu di sini. Ini sebenarnya baut ini karena ini sudah di akal sebelumnya, jadi ini bautnya kayak baut tidak niat nih. Knobnya ada di sini satu, jadi ini nanti kita buka ya. Jadi apa namanya, upper fender ini ya, upper fender ini harus terlepas semua ya. Nah, ini kita putar lagi stirnya untuk buka upper fender yang knob yang bagian belakang. Kameranya kena maklum teman-teman sendirian soalnya. Ini bautnya ada di sini. Ini talang bawah ini buka dulu. Jangan lupa bautnya dikumpulin ya, sampai ceceran nanti nek hilang nyari lagi itu rasa-rasen, istilah jawanya gitu, harus ganti-ganti. Ini tanahnya kita lepas. Ini yang ini ada talangnya, ada 3 baut, 3 skrup ya.
Nah, ini kita pakai obeng yang agak kecil karena posisi kena ban. Jadi ini kita pakai obeng yang pendek supaya bisa buka. Jangan dipaksa ya kalau buka. Nah ini tuh posisinya di bawah, kena air, kena kotoran, jadi agak bukanya agak susah. Nah, harus dengan sekuat tenaga, sudah terlepas. Nah, kumpulin bawahnya. Jadi ini, apa namanya, talang bawah ini kita lepas dulu, spakturnya ini. Baru kita bisa ngelepas overfendernya ini. Ini juga harus hati-hati buka overfendernya. Plastiknya sih harus biru, kurang bagus menurut saya. Ish, nah, ini ada penopnya ya. Satu, sudah dibuka. Dua, dibuka. Terus, oh ini masih ada satu ini. Ini ditekan, ada klipnya ini di bawah. Ini yang bagian dalam semuanya oksida. Ini yang terhubung ke intervendor. Satu. Ini yang atas pakai sekup membuka. Nah, jadi kali ini tuh kita dapat mobil Honda CR-V tahun 2011. Yang kemarin kita tes drive itu kena apa? Ketabrak ya. Jadi depan belakang kena semua. Nah, kita kali ini betulin sendiri. Kalau ke bengkel mahal, kemarin sempat tanya ke bengkel habisnya itu bisa sampai, kalau yang bengkel biasa itu 6 juta sama. Kalau ke bengkel yang bagus bisa sampai 20 juta. Ini kita betulin sendiri. Terus nah ini kenapnya ini banyak yang ya. Jadi ini ya, knopnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk overfendernya knopnya ada 7. Nah, setelah kita buka overfender baru kita ke arah sini. Nah, ini bautnya nanti dibuka dulu. Yang ini buka. Oke, ini kita buka skrup yang sebelah kanan. Ini agak susah. Nah, ya karena kotor ya, jadi apa namanya, buka-bukaannya itu agak susah. Yes. Hati-hati ya teman-teman kalau buka. Plastiknya jelek, plastiknya CR-V ini, padahal mobil mahal tapi plastiknya jelek.
ini kita buka ini garnish, apa ya istilahnya, garnish ya, ini garnishnya fog lamp. Nah ini juga plastiknya juga hati-hati, harus ekstra hati-hati ini. Banyak klaimnya dan kayaknya kualitas plastiknya ini kurang bagus ya, menurut saya lo ya, menurut saya. Akhirnya terlepas. Kemarin udah kita belikan ya. Harganya ya lumayan juga. Ini kita lepas bumpernya. Terlepas teman-teman, bumpernya sudah terlepas. Ini ada klipnya ini. Banyak banget klipnya. Ya akhirnya teman-teman sudah kebongkar ya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial cara kita buka bumper ya, buka bumper. Jadi memang agak rumit dan harus hati-hati karena plastiknya CRV itu menurut saya ini kurang bagus. Jadi kayak plastiknya mobil-mobil Eropa itu, kayak di Volvo, VW ya, di VW itu sama. Ketika kita buka ini, jadi harus hati-hati, terutama plastik-plastik yang ini, yang karbon, yang Dove ini loh. Jadi dia itu agak tipis. Jadi itu tadi cara kita buka bumper. Jadi memang agak rumit. Dan klipnya itu memang banyak sekali yang harus dibuka ya. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.